fakir dan miskin. Artinya kurban ini sebenarnya adalah kalau dalam arti katanya itu sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi ma yutaqarrabu ilallah, sesuatu yang dijadikan untuk membuat kita dekat kepada Allah. Ya, itu namanya kurban. Nah, pertanyaannya apakah Allah dengan kita itu jauh? Kalau dari fisik tidak. Ya. Kata Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Saya itu dekat. Bahkan ada yang mengatakan saya lebih dekat dari urat leher. Ya, aqrabu ilai min hablil warid. Nah, kalau itu mengapa kita harus mendekatkan diri? Nah, mendekatkan diri yang jauh itu bukan jaraknya, tapi jauh mendapatkan keridhaannya. Jadi kita mendekatkan diri itu untuk memperoleh itu yang jauh. Yang jauh karena ada hambatan-hambatan itu. Karena itu kita supaya menghilangkan hambatan. Ya, hambatan untuk mendekatkan diri itu ada hambatannya. Sayang kan kalau orang mengeluarkan itu kan sayang. Daripada buat korban kan mesti buat beli ini, buat beli itu, buat beli itu. Nah ini jadi jauh kita. Kalau kita jauh, Allah jauh. Ya kan? Ya. Kalau kita dekat, Allah dekat. Jadi kalau kita mau dekat kepada Allah, kita harus berkorban untuk bisa dekat kepada Allah, berusaha untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Salah satunya dengan menyembelih korban. Jadi kalau ada ingin mau yang ingin dekat kepada Allah, berkorbanlah. Harinya masih ada ini. Hari ini, besok, dan lusa. Dan ini pelajaran penting buat kita untuk bersolidaritas sosial. Ya. Simbol. Ya, katanya Pak Wapres, oleh itu dekat tergantung dari kemauan kita saja. Memang seperti itu, Bang Godens? Ya, betul sekali. Saya kira pernyataan Wapres ini sangat menarik ya, berbicara tentang solidaritas sosial. Masyarakat Indonesia itu terkenal dengan apa ya, solidaritasnya. Bahkan di dunia ini orang Indonesia itu terkenal sebagai paling dermawan di dunia ini. Nah, tentu kedermawanan itu harus tercermin bagaimana keberpihakan kita untuk membela kaum miskin, seperti yang dinyatakan Wapres tadi. Nah, supaya bisa membela kaum miskin dari sisi agama itu ya jangan terikat pada hal-hal duniawi gitu ya. Tadi katanya kalau kita sayang itu kan akhirnya tidak bisa memberikan kepada orang lain itu. Sayang hanya untuk diri sendiri gitu. Dengan kata lain, janganlah terikat kepada hal-hal duniawi. Kalau kita terikat, tidak mampu kita memberikan kasih sayang kepada yang lain gitu. Atau memberikan tapi tidak ikhlas. Takutnya Bang Godens. Ya betul sekali, apalagi kalau memberi, penting, ya? Apalagi kalau memberi itu kalau di surat kamera televisi gitu kan, itu kan apa menjadi hal yang kurang bagus gitu ya. Nah, hal-hal yang bagus itu mestinya memberikan itu dengan sepenuh hati gitu. Dan orientasi utamanya yaitu tadi lagi-lagi bagaimana mengendalikan diri dan sepenuhnya hanya untuk kemakmuran rakyat gitu. Untuk kemaslahatan umat juga ya. Jadi inilah yang harus, karena keikhlasan itu kan tidak, bukan sesuatu yang mudah ya Bang Godens. Itu artinya itulah yang harus diingat pada saat melakukan, mengeluarkan kebijakan apapun itu, politik, ekonomi, semua harus ikhlas untuk masyarakat, bukan yang lain-lain. Ya, ikhlas untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri, apalagi bukan untuk keluarga juga gitu. Tetapi sepenuhnya hanya untuk memakmurkan rakyat gitu. Jadi bagaimana kekuasaan yang dipegang itu, yang disebut amanah itu, tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Itu tujuan utama dari pemerintahan ini kan. Oke. Terakhir Bang Godens, harapan kita supaya ini tidak menjadi momentum yang lewat setahun sekali saja dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, apa Bang Godens harapan? Ya tentu kita berharap semua masyarakat Indonesia kembali kepada ajaran agamanya. Sekarang ini Idul Adha, hendaknya momentum Idul Adha ini di mana ada kurban dan harus ada pengorbanan. Pengorbanan itu untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kata kuncinya, bagaimana mengendalikan diri, hasrat itu hal yang wajar, tidak wajar itu kalau dikuasai oleh hasrat. Oke, dikuasai oleh syahwat juga jangan sampai ya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.